Assalamualaikum Bunda dan teman-teman. Kali ini aku membuat souffle coklat. Nah, sebelum membuatnya jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, bahan untuk membuat souffle coklat adalah 100 ini untuk bahan sousnya, 100 gram tepung terigu, kemudian 100 gram margarin, kemudian 2 butir telur, ini 100 ml air, dan ini gula pasir 1 sendok makan dan sejumput garam. Sedangkan untuk bahan flat coklatnya, di sini aku pakai 50 gram coklat batang. Kalau tidak ada coklat batang, bisa diganti dengan 2 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan margarin, kemudian 2 sendok makan maizena, dan ini 5 sendok makan gula pasir, dan 200 ml susu coklat cair, atau bisa juga dengan 1 saset susu coklat dan air sebanyak 200 ml. Cara pembuatan sousnya, ini pertama kita akan masak dulu ya. Air kita tuangkan, kemudian margarinnya kita tuangkan hingga nanti mencair ya margarinnya, kemudian gula dan sejumput garam. Kita aduk-aduk dahulu hingga margarinnya mencair dan mendidih ya. Sudah mendidih, kita bisa masukkan tepung terigunya keseluruhan, kita aduk-aduk terus ya, kita aduk cepat hingga rata. Nah, ini sudah adonannya kalis dan tidak menempel di panci ya. Nah, seperti ini sudah tidak ada yang menggumpal. Kita bisa matikan apinya dan kita dinginkan dahulu. Nah, ini sudah dingin ya. Kemudian kita akan masukkan telurnya satu per satu. Kemudian kita mixer ya. Kemudian satunya lagi. Kemudian telur yang satunya lagi kita akan masukkan juga. Dan kemudian kita mixer lagi hingga merata. Nah, ini yang sudah tercampur rata, kita bisa ratakan dengan aduk dengan spatula ya, agar benar-benar semuanya tercampur. Kemudian ini akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, karena plastiknya kecil, aku masukkan separuhnya dulu ya. Nah, kemudian kita bisa gunting ujungnya dan kita masukkan lagi ke dalam plastik segitiga yang sudah diberi spuit ya, seperti ini. Setelah itu kita akan mencetak. Nih aku siapkan
cetakan ya, ini cetakan pie. Nah, kita semprotkan saja adonan dari sus ini ya, secara melingkar seperti ini. Kemudian kita tata di loyang. Nah, kita coba lagi, semprotkan lagi ya adonannya. Nah, seperti ini. Nah, lakukan ini sampai semuanya habis dicetak seperti ini ya. Nah, ini sudah siap di oven. Ovennya sebelumnya sudah dipanaskan ya. Aku open dengan suhu 170 menggunakan api bawah dahulu 25 menit, kemudian 10 menit api atas bawah. Nah, Bunda, menunggu kulit susnya matang, kita akan membuat fla coklatnya ya. Nah, ini kita masukkan dulu susu coklat cair dan coklat batangnya ya. Kemudian juga gula pasir. Ini kita aduk dahulu. Kemudian juga bisa kita masukkan tepung maizenanya ya. Nah, kita aduk-aduk ini hingga mendidih ya. Nah, setelah mulai mendidih seperti ini, kita bisa masukkan margarin. Nah, kemudian kita tetap aduk-aduk hingga margarinnya meleleh dan adonan ini menjadi kental dan meletup-letup. Kemudian baru bisa kita angkat. Kita matikan api ya, Bunda, dan kita dinginkan dahulu. Nah, Bunda, ini fla coklatnya sudah dingin ya. Dia lebih mengental teksturnya. Ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga agar nanti mudah menyemprotkan ke dalam susnya. Nah, Bunda, ini kulit sus yang sudah matang. Kita gunting ya bagian tengahnya hingga setengah lingkaran. Nah, seperti ini ya. Kita gunting ini sampai semuanya selesai ya. Setelah itu, kita akan isikan dengan fla coklat yang tadi sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini, kita isikan hingga rata ya. Nah, kita isikan seluruh fla coklatnya ke dalam kulit susnya hingga semuanya terisi ya, Bunda. Nah, membuat sus ini sangat mudah sekali. Kulit susnya pun sangat kokoh. Nah, dengan resepku ini, resep yang simple ya, Bunda, kita bisa membuat aneka macam sus dengan fla tersendiri ya. Nah, ini dia hasil akhirnya ya, Bunda, sus fla coklat. Amat mudah membuatnya. Selamat mencoba resepnya ya. Jangan lupa like dan subscribe channelku ya.
Assalamualaikum.